Nah, jadi Brewers, gue mau buat vlog ketika gue traveling. Gue kan pasti kalau traveling nyarinya kopi. Nah, tapi di samping itu juga gue bakal nge-vlog ya hari-hari restoran favorit gue, apa yang gue makan. Ya tujuannya biar YouTube channel gue nggak boring juga ya, cuman isinya masalah teknik kopi juga gitu. Jadi kalian bisa, kalau misalnya kalian liburan ke Bali gitu, kalian bisa mungkin senang dengan yang gue vlog, kalian bisa cobain. Karena ini gue bakal nge-vlog tempat-tempat favorit gue. Well, gue sebenarnya ke Bali rada aneh, karena waktu itu kita booking tiketnya mepet-mepet takut Omikron. Tapi ternyata ketika sudah book tiket, 2 hari kemudian Omikronnya meledak. Ya gak mungkin gue batalin, karena kita rombongan ya 11 orang gitu ya, sama staff-staff gue. Dimana staff-staff gue ini juga banyak yang belum pernah ke Bali dan bahkan belum pernah naik pesawat. Jadi ini bakal jadi experience juga buat mereka. Ya jadi gue berusaha supaya ini tetap bisa berjalan, tapi juga mereka tetap prokes juga lah. Dan juga mereka udah gue minta kemarin bareng sama gue juga vaksin booster semua. So, jadi kita langsung aja ke tempat-tempat favorit gue. Dan semoga kalian enjoy ya. Nah, gue lagi di Hungry Bird. Nah, gue kayak biasa, gue pasti ordernya filter dong. Jadi gue pesen Flores Eco Heto, namanya Flores Eco Heto. Kalau tadi flavor notes-nya ada passion fruit, pineapple, tangerine, honey, almond, cacao nibs, black tea. Kita coba ya. Wow. Ini harus visit sih. Kalau kalian ke Bali, gue sangat rekomen banget kalian ke Hungry Bird. Ya ini coffee-nya enak banget, gue pesan filter. Highly recommended kalau kesini. Lo makan ini? Di flight di... Ini bosnya nih, Edo nih, Edo, Edo. Ini lagi messy banget. Apa-apa. Ini apa, Do? Bima. Ethiopia. Ini tadi Flores Eco Heto. Terus juga di Hungry Bird lu orang bisa scan kayak untuk info-infonya gitu. Ini enak banget.
pilihan nih. Tadi kalau si Pian Bali Wash. Cheers. Makasih. Ada acidity, ada citric, dominan citric, melik, jadi kayak orange. Terus juga teksturnya halus, smooth, ada kayak brown sugar. Pretty good. Aftertaste clean. A bit nutty, but it's okay. Yeah, good coffee. Ini yang wash. Oh, ini yang wash. Kita coba ya, Bali Wash. Belum ngopi, tadi pagi gue cuma sempet ngopi Ethiopianya 5-11 dikasih teman gue. Itu juga enak. Ada blackberry, terus ada, dia sih tulisnya flavor notes-nya peach marmalade, tapi gue kayak ngerasa lebih ke floral, pink-pink candy, tapi gak gitu bersih. Yeah, but okay juga. Lately gue lagi suka cobain proses honey, karena dulu-dulu gue gak gitu demen. Karena juga menurut gue terlalu, si dia terlalu citric banget kayak lime. Tapi lately karena Patri menang di Cup of Excellence itu, jadi gue juga mau explore sebenarnya honey process ini bisa di develop sejauh apa. Dan waktu gue ngeros coffee-nya juga gue rada kaget, ternyata wow, kompleksitasnya juga banyak gitu ya. Kayak bisa transisinya memang acidity-nya bisa hijau, melik, terus juga ada melik, ada citric, terus juga bisa rubah ke berries. Wah, menarik deh gitu. Itu yang gue suka gitu loh. Jadi gue lagi coba apakah misalnya kayak Aceh honey atau Bali honey itu juga bisa kayak gitu, atau kayak emang itu karena prosesnya atau dari originnya gitu ya. Jadi ya kita terus belajar aja. Banyakkan daun muda terus. Jalan baru di jam. Waduh, banyak banget.